Pemirsa, melalui Badan Anggaran DPRD Infrastruktur menjadi skala prioritas RKPD 2023. Hal ini disampaikan oleh Ketua DPRD Kebumen, Sarimun, yang mengatakan saat ini memang masih banyak ruas jalan rusak di Kebumen. Poin penting penyusunan rencana kerja pemerintah daerah tahun 2023 DPRD Kebumen, salah satu yang menjadi skala prioritas yaitu mengenai pemantapan kualitas infrastruktur. Ketua DPRD Kebumen Sarimun menyampaikan, melalui Badan Anggaran DPRD Kebumen telah melakukan pembahasan bersama eksekutif terkait perumusan tema pembangunan pada tahun depan. Hasilnya memutuskan agar salah satu program atau kegiatan fokus terhadap perbaikan kondisi infrastruktur. Menurut kita visi misi Bupati dalam tahun ketiga ini, harapan kami APBD tahun 2023 adalah pemantapan infrastruktur berkaitan dengan pembangunan pertanian yang lain-lain, tentu ada pemantapan. Harapan kami ya dilaksanakan dengan sesuai dengan baik, karena ini sudah melalui perencanaan. Harapan kami dengan pemerintah Kabupaten Kebumen bisa menjalankan anggaran ini dengan baik, sehingga dari masyarakat mendapatkan hasil yang baik dan juga bermanfaat bagi masyarakat. Sarimun mengatakan saat ini memang masih banyak ruas jalan rusak di Kebumen. Kondisi tersebut menurutnya cukup mengganggu geliat ekonomi masyarakat. Karena itu butuh penekanan serta dukungan di bidang infrastruktur. Dari infrastruktur, kata Sarimun, akan memberikan dampak lebih terhadap pengembangan ekonomi dari berbagai sektor. Selain itu, Banggar juga merekomendasikan beberapa hal penting kepada eksekutif. Antara lain meminta adanya optimalisasi dari dinas terkait mengenai peningkatan pendapatan asli daerah. Hal ini dinilai penting untuk keseimbangan kondisi keuangan daerah. Dari Kebumen, Parianto Bayumas TV melaporkan.